Ya, sahabat sekalian, saat ini saya berada di SD Impres 35 dan SD Negeri 77 Paso, Kota Ambon ya. Kita akan sama-sama belajar hari ini dengan rekan-rekan guru yang ada di sini terkait tentang pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar sampai mengunggah aksi nyata dengan menggunakan platform Canva. Ya, sama-sama sekalian. Topik kali ini karena pelatihannya tentang membuat bahan ajar dengan pemanfaatan akun Belajar ID untuk kebutuhan belajar murid. Ya, kita kombinkan kali ini dengan pelatihan mandiri yang ada di PBM sehingga aksi nyata yang nanti akan dibuat ya terkait tentang pemanfaatan akun Belajar ID lewat platform Canva. Oke, ikuti petualangan kita kali ini di Paso Kota Ambon.
Kalau masuk dengan satu belajar, kalau masuk dengan satu belajar, bangga sekali pada kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dua sekolah ini, yang mana kami sebagai guru ternyata dengan proses yang ada pada PMM ini kita lebih tahu, kita lebih mempelajarinya, dan kita juga tidak menunggu undangan atau informasi dari mengikuti seminar atau kegiatan, tapi melalui PMM sendiri kita bisa belajar karena kita bisa menemukan hal-hal baru di situ, dan terutama juga para instruktur atau guru pamong yang ada di situ memberikannya dengan sangat baik sekali. Terima kasih.